Fakta menarik di anime Dragon Ball Super, hanya Goku yang bisa Beerus dan Champa sampai keringat dingin. Dalam cerita Dragon Ball Super diperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan dari para dewa penghancur. Salah satunya Beerus, dewa penghancur Universe 7 yang bukan Super Saiyan 3 maupun Super Saiyan God milik Goku di anime Dragon Ball Super tak sepadan dengan kekuatan dari Beerus. Memang dalam anime Dragon Ball Super kekuatan Goku terus bertambah seiring berjalannya episode dari anime tersebut. Namun, ada hal menarik dalam cerita Dragon Ball Super itu loh. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dimana hanya Goku yang dapat melakukannya, sedangkan Beerus yang kekuatan tempurnya sangat dahsyat sampai keringat dingin melihat keahlian khusus dari Goku. Dalam cuplikan anime Dragon Ball Super memang diperlihatkan Beerus yang sering dibuat kesal oleh Goku, utamanya saat turnamen Universe 7 melawan Universe 6, dimana Goku harus kalah saat melawan Hit. Beerus sampai membentak-bentak Goku karena keputusannya yang sengaja keluar dari arena pertandingan. Sementara peserta terakhir dari Universe 7 adalah Monaka yang tidak tahu tentang bela diri sama sekali. Untungnya pertandingan tersebut bisa dimenangkan oleh Universe 7 setelah Hit yang curiga ketika melihat gerak-gerik dari Monaka dan memutuskan untuk mengalahkan dengan cara menjatuhkan diri dari arena. Setelah kalah Universe 7 yang dewa penghancurnya adalah saudara kembar Beerus yakni Champa, Universe 7 secara otomatis mendapatkan hadiah utama mereka yakni 7 buah Dragon Ball Super. Namun sebelum Whis membangkitkannya, hal menarik terjadi lagi yakni Zero bersama dua pengawalnya tiba di tengah area pertandingan. Para dewa penghancur Universe 7 dan 6 yang melihat kehadiran Zeno langsung berlutut. Sementara Goku malah mengajak Zeno untuk berjabat tangan. Hal itu pun membuat Beerus dan Champa keringat dingin melihat aksi dari Goku tersebut. Itulah fakta menarik tentang hal yang hanya Goku yang bisa melakukannya dan membuat dua dewa penghancur keringat dingin. Semoga informasi ini menghibur kalian semua. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video kami terbaru selanjutnya. See you!